How are you today? Are you ready to learn? Ada yang tidak siap untuk belajar bahasa Inggris? Ngantuk? Ada yang ngantuk? Pasti jam-jam segini lapar? Belum makan? Yang belum makan, mau belum makan? Boleh itu. Yang belum makan, kalau misalnya dia belum makan, silakan. Boleh. Kalau yang mau tidur, nah itu tidak boleh. Kalau apa itu? Banyak tonyo. Tidak. Oke. Ada yang tidak suka bahasa Inggris? Do you like English? Sedikit. Yang tidak suka sama sekali. Yang mungkin kalau dia belajar bahasa Inggris itu dia mengantuk atau bosan. Ada. Tidak ada ya. Jadi saya anggap teman-teman semua suka belajar bahasa Inggris. Oke. Okay. Agree? No. No. Why? Jadi menurut Ikram, bagi dia bahasa Inggris itu belajar bahasa Inggris is biasa-biasa saja, tidak susah dan tidak mudah, tidak. Yang lain, bagaimana? Susah dipahami. Kan? Susah dipahami. Itu sama dengan yang saya. So I'm here not as a teacher, but also students like you. Jadi saya juga belajar seperti teman-teman. Jadi mungkin kita bisa sharing ilmu yang teman-teman ketahui, bisa saya belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang bisa mimpi doa? Oke, please. Everyone, before we study, let's pray together. Pray together. Okay, thank you. Vice, thank you, Vice. Okay, so today we will learn some important material. But I want you to guess what the material that we can learn today. So I will play some video and you guess, because the video is dia berhubungan dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Jadi saya akan memutar video. Silakan teman-teman nonton videonya, kemudian teman-teman bisa menebak materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Okay? Bisa ya? Video ini akan menunjukkan mata pelajaran kita hari ini atau materi pelajaran kita hari ini. Oke, kami. Oke, ready? Ready. Thank you.
Oke, after you watch the video, kira-kira teman-teman bisa tidak menebak apa materi pelajaran kita hari ini? Tidak. Jadi video tadi ya, saya sengaja taruh warna hitam untuk teksnya supaya itu teman-teman bisa menebak. Teman-teman tidak bisa menebak? Kira-kira? Deskriptif. Siapa tadi yang bilang? Deskriptif. Oke, satu deskriptif. Biografi. Oke, dua. Satu deskriptif, satu lagi biografi. Ada lagi? Ya. Oke, sudah dua jawaban dari teman kalian. Yang pertama deskriptif. Kemudian yang kedua biografi. Ada yang lain? Tidak ada. Story. Ya kenapa? Kenapa? Oh, prosedur. Oke, tiga. Prosedur. Personal. Recount. Oke, sudah empat. Pertama tadi deskriptif, kemudian yang kedua biografi, yang ketiga tadi prosedur, kemudian personal recount. Sudah empat, ada lagi? Ada lagi? Jadi dari keempat jawaban teman-teman itu salah satunya ada yang benar. Salah satunya ada yang benar dari keempat itu. For example, what's your name? Fahmi. New Faiz. Ikram. What's your name? Ikram. Hi, Ikram. Fahmi and Ikram. Do you have some idol or public figure that you like or Facebook? Messi. Anggap saja saya tidak tahu siapa itu Lionel Messi. Untuk menjelaskan siapa itu Lionel Messi kepada saya, apa yang harus kamu lakukan? Menjelaskan. Oke. Lagi? Memperkenalkan. Untuk memperkenalkan seseorang kepada saya misalnya, apa yang teman-teman harus lakukan supaya saya bisa mengenal dia? Mendeskripsikan. Oke. Dua, mendeskripsikan. Oke, teman-teman. Our material today is about descriptive text. Oke? Teman-teman sudah pernah belajar tidak tentang apa itu descriptive text? Sudah. Oke, it will be more easy because teman-teman sudah belajar ya. Jadi teman-teman tentu sudah tahu apa definisi dari descriptive text. Ada yang tahu? Definition of descriptive text. If you want to answer, you feel better that if you raise your hand so I can identify you. Ada yang bisa menjelaskan apa yang teman-teman ketahui tentang definisi dari descriptive text? Ada yang bisa angkat tangan? Tidak ada jawaban yang salah, teman-teman. Kita semua di sini belajar. Teman-teman kan katanya sudah belajar tentang apa itu descriptive text. Jadi tentu teman-teman sudah tahu lah menurut bahasanya teman-teman sendiri.
Ada yang bisa memberi penjelasan? Oke, question nih. Siapa? Limited. Dimitri, oke. Okay. If you can't speak English, you can speak Indonesia. Menceritakan atau mendeskripsikan satu objek. Oke. Dimitri say descriptive text is menceritakan atau mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Ada yang bisa speak in English? Definisinya Dimitri tadi sudah betul. Jadi kalau misalnya ada yang bisa speak in English, it will be more good. Ada yang bisa? Oke, berarti kita sepakat saja sama yang dikatakan Dimitri ya. Sepakat. Sepakat. Oke. Selain definisi, apalagi yang teman-teman ketahui tentang descriptive text? Ciri-ciri? Apa itu? Oke, ciri-ciri. Mungkin lebih tepatnya kita katakan sebagai part of descriptive text atau bagian-bagian dari descriptive text. Itu ada tiga. Yang pertama ada yang disebut social function. Kemudian yang kedua ada structure of text. Kemudian yang ketiga language feature. Ada yang tahu apa itu social function dari descriptive text? Social function atau mungkin dalam bahasa Indonesia fungsi sosial. Fungsi sosial dari descriptive text. Ada yang tahu? Tujuan. Oke, tujuan. 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 Not juan, bukan juan. Juan. Tujuan. Tujuan. Oke. Social function. Yang pertama tujuan. Ada lagi? Menjelaskan. Oke. Social function. Menjelaskan. Any more? Ada lagi? Ada lagi? Oke, jadi social function itu teman-teman dalam descriptive text adalah bagaimana teks itu memberikan informasi kepada kita. Jadi, for example tadi kita dia itu memiliki idol namanya Lionel Messi. Lionel Messi. Oh, jadi social function dari deskripsi yang dijelaskan oleh Ikram tadi adalah untuk memberikan informasi kepada kita tentang Lionel Messi. Oke. Okay. Kemudian struktur teks yang pertama ada namanya specific identification. Yang kedua adalah description. Ada yang tahu apa itu specific identification dalam descriptive text? Specific identification. Ada yang tahu? Oke, silakan. Gambaran. Gambaran. Oke, gambaran. Gambar. Gambaran. Ada lagi? Identification dalam descriptive text itu dia berbicara tentang apa? Mencari tahu. Tadi sudah ada satu gambaran. Ciri-ciri. Oke, ciri-ciri. Dua, gambaran, kemudian ciri-ciri. Panjang. Apa? Panjang. Teks panjang. Oke,
Sudah tiga, gambaran, ciri-ciri, kemudian teks panjang. Ini disebut identification. Jadi sebenarnya teman-teman, identification itu adalah dia bagian dari teks deskriptif, di mana identification adalah apa yang teman-teman ingin deskripsikan, gambaran umum. Seperti yang diarahkan tadi oleh teman yang sudah gambaran, gambaran umum. Bisa semua lihat teksnya yang di belakang. Bisa. Judulnya ada yang bisa mention judulnya? My kid. Judulnya. Oke. Yang di belakang bisa baca? Judulnya. Tidak. Bisa baca judulnya? Apa? Oke, my kids yang di belakang bisa. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu contoh descriptive text. Saya ingin teman-teman ada yang bisa mention atau tunjukkan yang mana bagian identification dari teks ini. Ada yang bisa? Bagian identification seperti yang kita jelaskan tadi. Name. Which one? Luna. Luna. Dwi Rahmat say the identification is Luna. Ada yang sepakat? Sepakat dengan Dwi Rahmat? Sepakat. Tidak sepakat? Ada yang tidak sepakat? Tidak. Yang benar yang mana? Bisa raise your voice. Tail. Okay. Siapa namanya? Chelsea. Okay. According to Chelsea, the identification of this text is she has soft white fur with patches of black on her ears and tail. Sepakat? No. Sepakat? Sudah ada juga pendapat dari teman-teman, yang pertama Luna, kemudian tadi pendapatnya Chelsea. Ada lagi? Ada lagi yang punya pendapat bagian yang mana yang disebut dengan identification? Punya pendapat? Yang baca di sana saya belum pernah dengar bicara. Mungkin bisa perwakilan satu orang. Kan katanya tadi sudah paham kok yang mana identification, yang mana description. Karena sudah paham, jadi bisa disebutkan. Yang barisan sebelah sana, ada yang bisa? Bisa. Ada yang bisa menunjukkan? The identification of this text. Tadi itu identification itu adalah, ada yang masih ingat? Apa itu identification? Yaitu berisi tentang sesuatu yang teman-teman ingin deskripsikan. Gambaran umum tentang sesuatu yang teman-teman ingin deskripsikan. Raise your voice. Saya punya
Ya bisa dibilang jawabannya benar, cuma dia kurang lengkap, because Luna itu adalah nama kucingnya. So yang lengkapnya itu yang I have a cat named Luna. Itu adalah kalimat identification. Jadi kalimat selanjutnya adalah description about Luna. Bisa tidak dipaham? Paham ya? Oke, sekarang untuk menambah wawasannya teman-teman atau untuk meningkatkan pengetahuannya teman-teman tentang apa itu descriptive text, saya memiliki lembar kerja untuk teman-teman atau worksheet yang teman-teman harus kerjakan untuk bisa mengidentifikasi kemampuan teman-teman. So mungkin teman-teman bisa make several groups, six group. Bisa bikin, ya? Bisa bikin 6 group. Hitung saja. Oh, bisa. Kalian sendiri yang bikin kelompok. Bisa. Kalau teman-teman sudah punya kelompok sebelumnya, bisa teman-teman saja. Berapa kelompok bisa? 6. Oke, silakan teman-teman atur bikin kelompok sendiri, 6 kelompok. 1 menit, 1 menit, 1 menit teman-teman bikin. Oke. Yeah.
Instruksinya itu dari teks di aktivitas 1
teman-teman temukan specific identification dan juga deskripsinya. Bisa ya? Bisa kamu nikali, bisa juga garis bawahi atau bisa warnai. Terserah yang teman-teman anggap mudah. Yang penting teman-teman bisa bedakan yang mana bagian identification dan juga bagian description-nya. Paham ya? Untuk instruksi pertama. Bisa paham? Ini bisa paham. Jadi kalian baca teks baca dan coba yang mana bagian identification dan bagian description. Teman-teman bisa lihat ini, bisa garis bawah, bisa tulis ulang. Yang mana teman-teman akan terbunda? Bisa ya? Oke. Yes, it depend on you. Bisa garis bawah, bisa lingkari, bisa tulis ulang. Yang mana bagian viral dan yang mana bagian description. Oke, semua sudah paham ya? Instruksi pertamanya. Oke, silakan teman-teman kerjakan instruksi pertama di activity 1. Bisa paham? Oke, bisa ya? Thank you.
Oke, sudah sampai di mana? Langsung dia mau. Pak ini, silakan ya. Kemudian tulis social function. Silakan teman-teman tulis social function. Tujuan dari kesini. Oke. Oke,
Saya suka. Insya Allah instant juga begitu juga. Awang di sini kalau saya tidak instant, dia instant saya. Gimana instant? Pernah masuk dia instant? Pernah masuk di sana? Iya. Sana better. Better. Insya Allah dulu. We hope so. It's better than this. Yang sebelah, dah selesai materinya. Kurang lagi apa LDK kan? Iya. LDK. Kita sekali saya tangan pegang itu terus. Ya.
Oke, perhatikan teman-teman, sudah selesai semua ya? Sudah. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan di depan dokter Oki. Untuk menginformasikan tentang
Bagian-bagian dari descriptive text ada yang mau ingat? Nah, salah satunya tadi yang social function itu bagian dari description. Kemudian yang terakhir itu language feature yang akan kita pelajari sepertinya selanjutnya. Jadi I think enough for today. Jadi kita akan bertemu lagi mungkin di depan kalau Tuhan berkenan. Jadi untuk menutup rangkaian pembelajaran kita hari ini, mungkin ada salah satu yang bisa memimpin doa untuk doa Tuhan. Ada gede-gede yang bisa memimpin doa Tuhan. Saya kasih Sabar. Thank you. After the class.